مررت على الديار ديار ليلى أقبله ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ولكن حب من سكن Saudara, agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara efektif dan efisien, seorang wakil rakyat di DPRD harus memiliki kejelian menggunakan metode khusus. Agar masukan dan penyampaian hasrat pembangunan yang diinginkan masyarakat bisa tepat sasaran dan bermanfaat sesuai kebutuhan warga. Siti Rizki Amelia Ismunandar, anggota DPRD Kalimantan Timur, Komisi 2 dari fraksi P3, belum lama ini menggunakan metode penyerapan aspirasi melalui pendekatan kultur dan spiritual. Anggota DPRD Kalimantan Timur yang biasa disapa Amel ini melakukan reses ke wilayah daerah pemilihan mereka di 5 kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur, yakni Kecamatan Sandaran, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kabum, Kecamatan Kaliorang, dan Kecamatan Karangan. Tanggal habis maghrib sampai di tempatnya ini sekira-kira jam 2 malam. Detik 2 menit. Luar biasa perjalanan. Sampai semuanya Ibu Rizki Amelia mencatatkan dari masjid. Menang Rasulullah kembali sujud di masjid. Minal masjid ilal masjid. Nabi Muhammad itu salah satu akhlaknya Nabi, salah satu ampunan Nabi kita, kalau ada yang datang di rumahnya Nabi, yang paling pertama ditanyakan sudah makan atau belum. Ulangi kali ber. Nah kalau kita orang yang Nabi kita, lari orang. Maka yang pertama ditanyakan kalau ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulangi dalam mandre atau tidak. Kali ini salah satu wilayah dapil yang disasar pertama kali dalam rangkaian perjalanan reses Putri Mantan Bupati Kutim periode 2016 hingga 2020 Ismunandar ini adalah Desa Susup, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Saya Desi Amalia Ismunandar, pertama dari Bapak Ismunandar dan Bapak Cepi Gati, beliau adalah Bupati Kutai Timur tahun 2017 dan 2018 dan 2021. Jadi mana kita tahu bahwa saat ini Bupati Kutai Timur Bapak Haji Ismunandar mengalami masa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai putrinya memohon ampun dan memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari beliau yang majikan. Dan mohon doa yang terbaik agar ujian yang beliau alami ini bisa terlewati dengan baik. Ya Allah, menjadikan juga ujian yang kita cintai. Wilayah ini terletak di zona pedalaman terpencil yang masih minim pembangunan dan infrastruktur, terutama akses penerangan listrik, pasokan air bersih atau PDAM, dan akses jaringan telekomunikasi. Butuh perjuangan dan pengorbanan berat untuk menuju Desa Susup. Jalan yang terjal, berlumpur dan bebatuan merupakan salah satu potret betapa daerah tersebut sangat sulit untuk dijangkau. Ya laylu ma laka akhirun yurja wala lishauki akhir. Hanya orang-orang yang memiliki tekad dan tanggung jawab kemanusiaan sebagai pejabat negara
yang dapat melakukan perjuangan untuk menggapai wilayah terpencil ini. Siti Rizky Amelia Ismunandar adalah sosok wakil rakyat yang tergolong pejabat negara yang menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Terbukti, meski dia adalah sosok wanita yang masih belia, tetapi semangat dan tekad pengabdian untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah terpencil berkobar penuh semangat dan keikhlasan yang kuat. Amelia melakukan roadshow ke pedalaman terpencil selama 10 hari, terhitung sejak Minggu tanggal 22 Oktober 2021 hingga 2 November 2021. Roadshow dijalankan dengan metode safari dakwah Islami, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amel dan rombongan disertai Ustadz Yustrianto Al-Bugisi dari Bontan dan staf ahli DPRD Kalimantan Timur Yuli. Mereka menyusuri jalan berliku, penuh tantangan dan perkebunan kelapa sawit yang luas, menyeberangi laut dan sungai menggunakan kapal feri, dan berjalan ke rumah-rumah warga, menyusuri gang dan jalan becek berbatuan. Perjuangan sengit ini dilakukan demi menemui rakyat Kutim, sekaligus menyerap aspirasi warga. Hasilnya banyak masukan, keluhan dan keinginan warga yang harus dibawa Amel ke gedung DPRD Kalimantan Timur untuk dibahas dan diperjuangkan agar aspirasi masyarakat tersebut tersalurkan. Banyak di antara warga yang menyampaikan keluh kesah bahwa selama ini sejak pemerintahan Kutim berganti pejabat, kebutuhan dan aspirasi mereka seolah tak tersalurkan, padahal banyak legislatif dan calon kepala daerah memberikan mereka janji yang manis namun terlupakan hingga kini. Kehadiran Amel ke pelosok desa pedalaman seolah menjadi angin segar bagi masyarakat, karena merupakan kesempatan emas untuk dapat menyalurkan aspirasi mereka. Sejumlah kesempatan pertemuan dengan warga pun tepat waktu, sebab bertepatan dengan momen peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga warga dapat berkumpul dengan jumlah yang besar. Amel didampingi pula anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, fraksi ketiga, Ahmad Gozali, menerima beragam masukan dan keinginan dari rakyat. Seolah pendidikan dan sarana gedung belajar, wakil rakyat ini juga banyak mencatat masukan aspirasi lain, seperti pembangunan jalan utama, akses warga ke pedalaman menuju ibu kota Kutim di Sangatta. Aspirasi lain yang menonjol adalah penerangan listrik, air bersih atau PDAM, dan soal tower telekomunikasi. Berbagai aspirasi masyarakat itu kemudian ditampung dan dicatat untuk dirumuskan di gedung DPRD Kalimantan Timur oleh Amel. Tadi ada beberapa aspirasi penyampaian dari tokoh-tokoh masyarakat tentang masalah permintaan-permintaan. Dan Ibu sudah dengar juga, Bu, ya. Kira-kira bagaimana menanggapinya, Bu, tentang permintaan tersebut sebagai wakil rakyat? Pertama-tama saya juga mendukung adanya penyampaian di Kecamatan Sandaran, karena itu adalah awal pembelajaran semua ilmu untuk anak-anak kita, generasi kita. Bagaimana cara mengukurnya? Saya harus bersama juga dengan anggota DPRD Kabupaten khususnya di barat waktu daerah pemilihan tadi pertanyaan Bapak Ali, Bapak Ali, dan Bapak Ahmad Gozali, dan saling
selaku warga dan pengurus masjid Nurul Iman kemarin merasa bangga menyatakan tidak menyangka acara bisa semeriah ini, apalagi dihadiri oleh anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ini jadi momen kami selain bertemu dengan beliau, mungkin ada kesan-kesan nanti yang bisa kami sampaikan ke saudara-saudari, khususnya ke bidang keagamaan di daerah kami ini. Oke, secara spesifik apa Ji yang mau disampaikan kepada Dewan supaya bisa apa artinya diindahkan ke masyarakat? Di sini mungkin saya bisa ceritakan secara khusus karena di sini kan sedang mengembangkan satu madrasah dan namanya Sirajul Islam. Tahun ini adalah tahun pertama dibuka. Nah, memang saat ini masih menggunakan total pinjaman, jadi mungkin keinginan kami adalah mungkin ada bantuan dari provinsi atau dari pemerintah ya untuk pembangunan lokalnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami sangat bersyukur punya kesempatan ini dalam momentum perayaan Maulid ini kami dikunjungi oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan mudah-mudahan usulan dari kami khususnya di bidang pembangunan keagamaan bisa diakomodir dalam pokok-pokok pikiran dari beliau, sehingga pembangunan atau di tingkat pendidikan keagamaan di desa Susukur ini khususnya untuk pemuda remaja bisa lebih ditingkatkan. Menurut kami ibu ini sangat bermasyarakat karena dari sekian banyak anggota DPRD provinsi, baru beliau yang bisa hadir ke tempat kami bertemu langsung dengan masyarakat khususnya di desa Susukur Kecamatan Sandaran. Oke, ucapannya dan harapannya Pak kepada Ibu Rizky. Harapan kami kepada Ibu, semoga beliau tetap konsisten, amanah, menjalankan tugas dan mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat desa Susukur Kecamatan Sandaran ini. Pada siang hari ini kan orang betul ini masih berkat ini dikunjungi oleh anggota DPRD. Ya Bu, dengan hadirnya anggota DPRD ini bagaimana semangat yang Ibu rasakan saat ini Bu? Alhamdulillah bahagia sekali. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih aja. Kita akan dikunjungi lagi tahun depan di kami di desa kami sesekolah. Kalau ibu-ibu sendiri di sini persatuannya apa Bu? Ada majelis taklimnya? Ada. Oke, tentukan ada organisasinya Bu ya. Tentang organisasi ini kebetulan ada wakil rakyat kita. Apa harapan ibu tentang organisasi ini dengan adanya Bu Dewan? Apa harapannya ibu dari organisasi ini dengan adanya Bu Dewan? Kami sebagai anggota ketua PKK ini menghimbau, mengharap supaya ada bantuan baju majelis taklim nantinya. Terima kasih atas kunjungannya ke desa Susukur ini. Ini memberikan semangat. Ya, semangat. Begitu jauh sampai ke sini. Kehadirannya anggota DPR dari provinsi atau dari kabupaten kami terima kasih. Pada hari ini kita warga desa Susukur ini menginginkan desa ini satu amat satu permintaan dari warga desa Susukur, yaitu kami mempunyai MTS yaitu Sirajul Islam. Itu ada pembangunannya Pak, sudah masyarakat kami minta itu saja sama nelayan dan petani. Ya. Terakhir Pak, apa harapannya Bapak ini secara keseluruhan mengampu pemerintahan desa atau pembangunan desa? Ya itu Pak, ada untuk membangun desa Susukur yaitu seperti yang tadi saya sampaikan yaitu MTS Pak Sirajul Islam. Dan juga kami ada juga sekali ini kan kelompok nelayan kami ini yang berada di sini sama petani Pak, itu aja. Hubbukum min sinin fil wadi min wadi wain fil huri ya jalabi fanwa min Allah alayna hubbukum min sinin fil wadi min wadi wain fil huri ya jalabi. Semoga saja reses Siti Rizky Amelia ini dapat memenuhi aspirasi warganya di desa-desa terpencil. Dari Desa Susuk, Kecamatan Sandaran, Kutai Timur, GIA TV, M. Akbar dan M. Sakir melaporkan.